Hai, jumpa lagi di Amnit Family. Kali ini aku mau mengupas tentang mecin itu bahaya atau aman. Pertama kali ternyata mecin itu ditemukan di Jerman oleh seorang ilmuwan yang berhasil mengisolasi asam glutamat menjadi monosodium glutamat. Tapi dia waktu itu belum tahu ternyata itu yang akan menjadi penyedap rasa pada masakan. Hingga bertahun-tahun kemudian ada seorang profesor di Jepang yang Berhasil menemukan kunci kelezatan pada masakan yang biasanya menggunakan rumput laut, dan kelezatan itu sampai ke negara kita sekarang, Indonesia. Namun, ternyata ada satu hal yang perlu kita sadari: proses pembuatan micin ini atau monosodium glutamat, seperti apa ya? Yuk, kita simak. Bahan MSG Karbohidratnya berasal dari jagung, gandum, singkong, tebu, dan lain sebagainya Jadi MSG ini mengalami proses fermentasi Fermentasi ini ya biasalah kita temukan pada tape atau kecap, soy sauce. Dalam proses fermentasi ini, mikroorganisme hmm. mengubah karbohidrat seperti gula dan pati menjadi produk lain yang lebih bermanfaat. <tuh> Dalam proses fermentasi ini, mikroorganisme tumbuh dengan kondisi yang terkontrol menggunakan tangki fermentasi yang terbuat dari bahan stainless steel, oksigen, vitamin, zat-zat nutrisi, dan gula yang diperoleh dari molasses tebu atau singkong akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk dan mengubah gula menjadi glutamat. Ketika proses fermentasi ini selesai, maka kultur yang sudah kaya glutamat akan dipanen. Nah, kemampuan mikroba untuk mengubah glutamat ini identik dengan fenomena metabolisme glutamat di dalam tubuh manusia yaitu siklus Krebs. Satu tahapan dari proses respirasi sel di dalam tubuh manusia. Glutamat diubah menjadi MSG melalui proses netralisasi menggunakan zat basa natrium hidroksida. Kemudian larutan tersebut dihilangkan warnanya, dikristalkan, dikeringkan, kemudian di packing seperti Bepom, WHO, terus juga ada European Community Scientific for Food, Asosiasi Dokter Amerika Serikat di sana itu mereka sepakat setuju kalau MSG ini aman untuk dikonsumsi asal dalam tahap yang wajar. Nah, tahap wajarnya seperti apa ini? Yaitu maksimal 30 mg per hari. Jadi kalau misalnya berat badan kamu 50 kg maka batas maksimal, kamu boleh mengonsumsi MSG adalah 1,5 gram. Ini dijaga setiap hari untuk mencegah ada masalah-masalah yang timbul dengan kesehatan. Terus juga tidak boleh diberikan untuk bayi di bawah 12 bulan. Lebih dibatasi lagi untuk anak-anak dan remaja. Apalagi penderita asma, 1,5 gram ini itu kira-kira... Uh, satu sendok teh tapi ujungnya. Nah jangan lupa kamu juga hitung berapa banyak MSG yang sudah kamu masukkan ke dalam tiap masakan kamu sajikan di meja untuk terjamin kesehatan kita semua. Yang menjadi masalah sekarang sebenarnya aku tuh sudah research, aku agak kesulitan mencari. Berapa sebenarnya dalam kemasan itu kandungan MSG-nya? Ada sih beberapa produk yang bilang natrium. Sekian persen, tapi natrium itu kan bukan MSG. Natrium itu beda, walaupun natrium juga ada di MSG, juga ada pada garam. Seperti ini nih, ini ada kandungan gizi pada kecap merek. X, kita nggak tahu nih, dia bilangnya sih natriumnya sekian ya. Natrium ini juga tidak boleh lebih dari 2300mg atau 23gram. Hati-hati aja karena kita juga, kalau mau menambahkan, kita juga harus tahu uh, MSG itu kan bukan cuma pada kecap, tapi juga ada pada bumbu-bumbu yang lainnya. Amati, cermati. Ya, supaya jangan melebihi batas yang diperbolehkan. Karena kalau kita berlebihan itu ada beberapa efek yang seperti ini Chinese restaurant syndrome itu seperti punggung terasa kaku, nyeri dada, sakit kepala, mual, jantung berdebar, bahkan ada yang sampai muntah. Efek ini biasanya terjadi pada orang yang sensitif terdapat glutamat. Glutamat itu yang terkandung pada MSG ini ya. Memperburuk penderita asma. Itu jadi kalau ada penderita asma ya udah sakit asma dia memakan MSG secara berlebihan itu asmanya akan jadi sering kambuh migran buat anak-anak atau remaja yang perutnya masih sensitif terhadap MSG itu terkadang suka migran terus juga ada beberapa kasus yang menyebabkan reaksi alergi aku ada uh, teman temanku punya anak anaknya ini sangat sensitif terhadap MSG, jadi kalau dia menerima masakan yang dia tidak tahu kandungan MSG-nya ternyata berlebihan, dia langsung mukanya seperti kepiting rebus dan dia sesak nafas. Uh, ya kalau sudah gitu, ortunya buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Sekian dulu tentang MSG. Semoga semoga kiranya video ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Oke, okay, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, ya!